Ya, beginilah situasi di depan Istana Merdeka Jakarta jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Di mana kalau kita melihat ini situasi di halaman Istana Merdeka, ini memang sudah rapi seperti ini. Dan beberapa hari yang lalu sejumlah bangunan di Istana Kepresidenan ini juga telah dicat agar lebih bersih. Kalau kita lihat di sini juga telah digelar karpet merah dan ada tenda yang berdiri. Sedangkan di seberang Istana Merdeka ini sudah ada panggung rakyat, di mana masyarakat ini juga sudah memenuhi depan Istana Merdeka untuk menyaksikan secara langsung keberangkatan dari Presiden Joko Widodo. Nah, Presiden Joko Widodo jam 9 sampai jam 10 berangkat dari Istana Merdeka menuju ke DPR MPR untuk menyaksikan langsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kemudian setelah acara pelantikan, memang rencananya di Istana ini akan dilanjutkan dengan acara pisah sambut, di mana nanti akan digelar upacara yaitu penyambutan Presiden ke-8 Republik Indonesia sekaligus pemasang Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan memang rencananya setelah acara pisah sambut ini, Presiden Joko Widodo akan kembali menuju ke Solo dengan Iryana Joko Widodo, dan kemudian untuk di sana sendiri ini akan dilanjutkan dengan acara jamuan makan malam atau gala dinner bersama dengan para tamu negara yang memang telah hadir di tanah air untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung DPR MPR. Kemudian nanti juga akan dilakukan pengumuman susunan atau formasi kabinet pemerintahan yang baru Prabowo Gibran di pada malam nanti usai pelantikan, acara pisah sambut dan juga jamuan makan malam atau gala dinner. Tika Beremau, Jakarta.